Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak sekolah Minggu, tema kita hari ini menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Anak sekolah Minggu, menghormati orang tua itu sangat penting, sangat perlu. Apa yang mau dihormati dari orang tua? Dengarkanlah perkataannya, dengarkanlah nasihatnya dengan baik-baik. Maka kita boleh melakoni apa yang dinasihatkan orang tua. Nah, dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, seorang bapa memiliki dua anak. Nah, anak pertama disuruhnya, anakku pergi dulu ke kebun anggur kita. Jawabnya apa? Anak yang paling besar yang sulung itu. Ya, katanya. Tapi tidak dikerjakan. Lalu si bapak tadi pergi lagi menjumpai anaknya yang kedua, yang si bungsu. Anakku berguri dulu ya ke ladang kita ya, kata bapaknya. Tapi jawabnya apa? Tidak. Mana yang benar? Dua-duanya kurang benar. Menjawab iya tapi tidak dikerjakan. Menjawab tidak melawan orang tua. Hati orang tua kecewa walaupun timbul penyesalan. Nah, Tuhan kita tidak memerlukan jawaban yang indah ya, tapi tidak melakukan. Dan juga Tuhan tidak menginginkan kita anak sekolah Minggu mengecewakannya. Walaupun di kemudian hari ada penyesalan. Nah, yang mau dikatakan Tuhan menghormati orang tua, mendengar dengan baik-baik, mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, lalu lakukan. Katakan iya dan kerjakan. Anak sekolah Minggu, hari ini kita mari melangkah. Kerjakan apa nasihat orang tua supaya kita berhasil menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, masa depan Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini kita akan dilayani oleh guru sekolah Minggu kita yang hebat dan handal. Mari kita mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Minggu, tolong perhatiannya. Fokus kita datang memuji Tuhan. Jangan kita lagi ada yang bercerita bermain-main.
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat Tuhan, menyatakan syukur dan terima kasih kami, Engkau Allah yang sudah menyatakan pertolongan kami mengalami semacam itu yang sudah kami lalui. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami anak-anak sekolah ini boleh ada di rumah. Semua adalah karena kasih dan kebaikan-Mu. Akhirnya, biarlah nama Tuhan ditinggikan dari jelasan. Berpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya kita katakan sama-sama.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkatilah anak-anakmu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Berkati pendengaran mereka, hati mereka, agar firman-Mu boleh diterima dan boleh dimengerti untuk dilakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Juga media ini ya Tuhan, kami serahkan supaya Allah boleh memberkatinya, sehingga baik yang menyampaikan firman-Mu, demikian juga yang akan mendengarkan anak-anak-Mu sekalian, boleh mengerti apa kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari buka Alkitab-Mu yang terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sedemikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibu percaya anak-anak yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, pasti sudah banyak mendengarkan cerita-cerita yang baik. Anak sekolah minggu, tentu kamu sudah sering diajar untuk menjadi anak yang baik. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, suka menolong orang, tidak boleh melawan orang tua. Nah, itu pengajaran-pengajaran yang baik ya. Bagaimana dengan tindakanmu? Apakah cukup mengetahui yang baik saja? Tentu tidak, nak. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah mau mendengarkan pengajaran yang baik dan mau melakukannya di dalam kehidupan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Nah, minggu ini ada kisah bagaimana dua orang anak respon mereka terhadap perintah orang tuanya. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran atau cerita minggu ini mengajar kita supaya anak-anak sekolah minggu menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari hari ke hari. Bukan saja mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu bagus, baik.
cukup hanya mendengar saja. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan seperti si sulung. Ya, ketika ayahnya memanggil dia, menyuruh dia untuk pergi untuk melakukan sesuatu, si sulung langsung mengatakan, "Ya, Bapak." Dia ingin ya menjadi anak kebanggaan. Dia ingin menjadi orang yang dipuji. Tapi sayangnya si sulung tidak melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia hanya mengatakan, "Iya, Bapak." Tapi selanjutnya tidak dikerjakan. Orang seperti ini baik atau tidak, anakku? Tidak baik ya. Nah, ayahnya kecewa. Karena si sulung, anaknya yang paling besar itu, tidak melakukan apa yang diperintahkan. Nah, berbeda dengan anaknya yang kedua. Dia pergi lagi kepada anaknya yang kedua, yaitu si bungsu. Nah, bagaimana? Ketika bapaknya memanggil anaknya si bungsu dan mengatakan hal yang sama untuk pergi ke ladang dan bekerja, maka si bungsu ini biasa dengan sifat manjanya mengatakan, "Aku tidak mau." Anak-anak pasti pernah, siapa yang pernah tidak sopan, tidak hormat kepada orang tuanya? Nah, anak-anakku, kalau kita tidak menuruti atau tidak mau mendengarkan orang tua, itu juga tidak baik. Orang tuamu pasti akan kecewa. Orang tuamu pasti akan sedih karena dia mengharapkan anaknya itu mau mendengarkan dan mengikuti perintahnya. Karena itu, karena si bungsu tadi sudah kasar dan tidak sopan terhadap orang tuanya, di tengah jalan dia berubah pikiran. Dia menyesal, dia sadar akan sikapnya tadi yang kurang hormat, kurang sopan kepada orang tuanya. Dan dia melihat orang tuanya begitu sedih dan kecewa. Akhirnya anak-anakku, si bungsu pun menyesal dan dia mengikuti apa yang diperintahkan orang tuanya. Dia cepat-cepat pergi ke ladang, ke kebun anggur dan bekerja di sana. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, begitulah dikatakan di dalam perumpamaan bahwa anak yang siapakah di antara kedua anak itu dan kehendak bapaknya? Apakah si sulung ataukah si bungsu? Nah, kita tahu jawabannya bahwa yang melakukan kehendak oleh bapaknya adalah si bungsu. Iya. Meskipun tadi dia kasar, tidak sopan, tapi akhirnya dia menyesal. Demikian juga anak-anakku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, kalau kita tidak mengerjakannya, kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Nah, mari mulai dari sekarang, tunjukkan sikapmu yang manis, sikapmu yang baik. Dan selanjutnya, kita terus bisa menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, buat saat ini kami sudah mendengarkan cerita sekolah minggu. Biarlah anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan lewat cerita sekolah minggu ini bisa lebih menyadari bahwa mereka
diajar untuk melakukan yang baik, bukan hanya mendengar saja, bukan hanya tahu saja, tapi turut juga melakukan hal-hal yang baik. Semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu saja. Berkatilah anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar ketika mereka belajar, Roh Tuhan ada pada mereka, menumbuhkan iman, menumbuhkan kepercayaan, dan membuat hidup mereka menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih ya Allah, segala dosa-dosa kami, kehilapan kami, ampunilah ya Tuhan, agar tidak terhalang rahmat dan kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, kudus-Mu nama-Mu, datanglah